Ci. Apa Ci itu? Apa Ci? Coba Ci. Ci. Apa Ci itu? Apa Ci? Coba Ci. Halo sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini kita semua tahu bahwa kemarin adalah hari ulang tahunnya Vanessa. Maka kedua keluarga, baik keluarga Dodi dan juga keluarga Haji Faisal, sama-sama berziarah ke makam Vanessa. Namun mereka, kedua keluarga ini tidak bertemu karena berziarah dalam waktu yang tidak bersamaan. Namun ada momen yang menarik di situ yang diamati oleh netizen, perbedaan antara keduanya. Menurut netizen hal ini mengindikasikan siapa yang ikhlas, siapa yang tidak. Nah, bagaimanakah perbandingannya, bagaimana ceritanya, yuk kita simak saja kupas tipis tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Ci. Apa Ci itu? Apa Ci? Coba Ci. Ci. Apa Ci itu? Apa Ci? Coba Ci. Ya begitulah, momen kedua keluarga ini ke makam menjadi sorotan netizen dan viral. Mereka membandingkan antara Haji Faisal dengan keluarga Dodi Sudrajat. Yang paling dibandingkan adalah untuk Dodi Sudrajat, mereka tidak mau kotor. Sementara Haji Faisal rela menyiram makam dari Vanessa dan Bibi, dan juga sampai melipat celananya. Sementara untuk keluarga Dodi tidak mau duduk di tanah karena takut kotor. Untuk Haji Faisal rela becek-becekan, sementara untuk Dodi takut kotor. Dan ini ada momen saat Ibu Dewi Zuhriati, yakni mertua dari Vanessa Angel, itu membersihkan foto dari Vanessa dulu, bukan Bibi dulu. Artinya memang Bu Dewi ini sangat merasa kehilangan Vanessa Angel. Dia bersihkan dulu foto Vanessa, kemudian baru foto Bibi. Sambil berurai air mata, Ibu Dewi mengusap-ngusap dan membersihkan foto Vanessa Angel. Ibu Dewi dan keluarga juga ditemani para sahabat dari Vanessa seperti Marisa Ica dan sahabat yang lain. Haji Faisal pun berdoa khusyuk di situ dan sambil menabur bunga. Dan kalau kita lihat di sini, untuk keluarga Haji Faisal memang duduk tidak takut kotor. Artinya mereka duduk di tanah dan tidak ada takut kotor. Padahal juga bajunya bagus-bagus sih ya. Tetapi mereka karena rasa ikhlasnya tidak takut kotor. Sementara ini adalah keluarga dari Dodi Sudrajat. Nampak Dodi dan beberapa orang, sepertinya para sepupunya ini ya, mereka tidak duduk, dan itu nampaknya Puput juga tidak duduk dan hanya membersihkan foto Vanessa, tidak menyentuh foto Bibi. Dan mereka pun juga duduknya takut kotor dan tidak menyentuhkan kain bawahannya ke tanah. Bahkan ada yang berdiri seperti Puput itu, sepertinya yang berdiri
dan ada yang menyiramkan bunga. Kemudian di akhir wawancara, di akhir mereka ke makam itu, Pak Dodi melakukan wawancara soal pemindahan makam. Dan kita lihat mereka hanya terfokus kepada Vanessa Angel, tidak kepada Bibi Ardiansah. Dijadwalkan untuk ke makam Eja hari ini. Tadi sebenarnya mau datang pagi, tapi karena ada urusan diundur siang. Siang hujan, sampai sekarang hujan. Ya udah, akhirnya kita datang ini dalam kondisi hujan. Tapi ya udah, ini berkah ya di ulang tahunnya Vanessa. Kita keluarga ziarah ke makam, berdoa untuk Eja di hari ulang tahunnya yang 29 yang bertepatan tanggal 21 Desember ini. Jadi memang gak lama sih karena memang hujan. Sebenarnya tadi mau ada agak lama ya, misalnya ada sesuatu yang kita ada, ya artinya pingin lama di makam tadi karena hujan. Ya sudah, ya mudah-mudahan Eca bisa sampai ya doanya. Jadi mengenang mungkin ketika 29 tahun pertepatan ini, kalau misalkan musibah ini tidak terjadi, maaf Bet, iya, akan ada momen apa gitu ketika akhirnya hari ini mungkin? Iya, ini kan perbedaan bulan saya, Dedi dengan Vanessa itu kan di 2 bulan ya. Jadi ulang tahunnya Oktober, Vanessa ulang tahunnya Desember. Sebenarnya memang ada rencana kita ingin ke Bali, mau merayakan ulang tahun Vanessa di Bali sekalian akhir tahun, tapi Allah punya rencana lain. Allah lebih sayang sama Vanessa, dia dipanggil dan rencana itu tidak terlaksana. Ya sudah, nggak apa-apa. Harusnya memang kita ke Bali. Itu dikatakan Vanessa pada saat ulang tahun Didi tanggal 14 kemarin yang dirayakan oleh Vanessa. Kita ulang tahun aku pengen ke Bali bang, sama-sama dengan Didi, sama Mama, sama Cika, sama Maya. Ya, tapi takdir berkehendak lain. Jadi mungkin di 29 tahun ini akhirnya beliau meninggal gitu. Jadi sendiri 29 tahun perjalanan. Iya, 29 tahun perjalanan yang banyak kenangan dan memori dari masa-masa kecilnya Vanessa, yang mulai dari lahir, dia ditinggal mamahnya, jadi rawat 12 tahun single parent merawat Mayang dan Eca. Ya, tahun-tahun yang penuh kenangan ya sama Vanessa. Banyak kenangan-kenangan yang sampai saat ini belum bisa dilupakan. Mayang sama Cika mungkin gimana, ada kenangan apa di momen ulang tahun mungkin tahun yang lalu seperti ya, apa? Cika sama Mayang biarkan jangan bicara dulu, biar Dedi aja. Untuk Mayang sama Cika banyak ya kenangan-kenangan di mana saat memulai karirnya. Eca belajar gitar, ya belajar vokal, ini mereka bersama-sama gitu. Sama-sama, ya mereka masih umur 6-5 tahun ya. Kalau Cika ya, mulai vokal dan gitar itu setelah ya, Vanessa sudah tidak di rumah. Nah, tapi untuk Mayang itu latihan vokal, gitar itu dari awal perjalanan karirnya ya sama-sama. Jadi benar-benar ya, Mayang tahu lah perjalanan karir kakaknya tuh seperti apa gitu ya.